بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Sambungnya pelajaran kita dalam kitab As-Sunan Al-Yawmiyah, Sunat-Sunat Harian. Setelah kita selesai daripada bangun tidur dan kita telah pun bersiap sedia untuk ke masjid, maka di antara adab-adab az-zahab ila al-masjid, orang yang nak pergi ke masjid, ada beberapa adab yang patut kita ingat, ulang kaji balik. Yang pertama, yusannu tabkir. Sunat kita pergi awal ke masjid. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Kalaulah manusia tahu kelebihan at-tahjir, dengan mana at-tabkir lis-salah, pergi awal ke masjid untuk salat itu, lastabaqu ilaih, nescaya mereka berlomba-lomba untuk ke masjid. Kita hari ini pun kita dah tahu dah kelebihan pergi awal ke masjid, tapi kadang-kadang terlupa. Bukan tak tahu, terlupa. Kalau kata nak tahu, tak tahu, hampir-hampir mustahil lah. Sebagai seorang Muslim, tak tahu kelebihan pergi masjid. Terdapat banyak cerita-cerita yang kita boleh ambil sebagai motivasi. Bagaimana ulama-ulama yang terdahulu, salafus salih, sangat mengambil berat kepada pergi awal ke masjid ini. Di antaranya kata-kata Sa'id Ibn al-Musayyib. Ingat nama seorang tokoh ni. Nama dia Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah. Dia kata, "Ma azzana al-muazzin munzu 30 sana illa wa ana fil masjid." Tidak azan, muazzin tidak melafazkan azan semenjak 30 tahun. Berapa tahun? 30 tahun. Illa wa ana fil masjid. Saya sudah berada di masjid. Artinya 30 tahun dia istiqamah pergi awal ke masjid. Ada lagi riwayat lain, dia kata, "Ma sami'tu ta'zinan fi ahli munzu 30 sana." Hampirlah sama cerita ni. Aku tak pernah dengar, sudah 30 tahun aku tak dengar azan di rumah aku. Mana orang azan tu dia tak ada di rumah dah, dia duduk di masjid dah. Ini Sa'id Ibn al-Musayyib. Ramai lagi lah ulama-ulama lain yang seumpama dengan ini yang kita boleh belajar. Kita hari ni sah ke azan, nak lekat takbiratul ihram pun tak apa-apa nak jadi. Kena naik taraf sikit. Tama-tama hak mari duduk di pondok ni, hak tak ada kerja dah ni. Biarlah, orang azan tu kita ada di masjid. InsyaAllah. Tak dapat 30 tahun pun, 5 tahun, 10 tahun lagi, sementara tunggu mati, kita sudah ada di sini. Di mana-mana sajalah, orang-orang yang sudah pencen, yang tak terlibat dengan kerja, anak-anak pun dah besar dah, jangan duduk cari kerja pula. Oh, saya ni sibuk ustaz, tak lagi masjid, cari jaga cucu pula. Ada kita cari kerja buat apa? Cucu ada mak dia. Jadi nenek pergi beli kerja pula. Supaya tak lagi masjid. Cari pasal. Yang kedua, adat yang kedua, an yakhruja min baitihi mutatahhiran. Kita nak keluar daripada rumah nak pergi masjid, kita sudah berwuduk. Jangan kata, tak apa, aku pergi ambil wuduk di masjid. Lah, ambil wuduk di rumah, baru keluar ke masjid. Kerana hadis Lau Ya'lamu tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang kedua ini, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi."
Salat seorang laki-laki berjamaah itu lebih daripada salat di rumah dia, di pasar dia, bid'an wa 20 darajah, lebih daripada 20 darjah. Ada kata 27, ada kata 25 kan. Bagaimana kita nak dapat darjah ni? Wa zalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjid. Ah, dengar. Bila kamu sudah berwuduk, wuduk dengan sempurna di rumah, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazhu illa salah. Kita pergi masjid ni, kenapa pergi masjid? Memang saya pergi solat di masjid. Jangan pula bisik, kenapa nak pergi masjid tu? Isteri dia tanya, nampak kelang kabut nak pergi masjid ni. Eh, kena pergi awal ke ni? Ustaz kata orang nak bagi duit. Lah. Waktu tak bagi bitis tak ada. Ha, ini tak ada. Nak kita pergi, bukan kerana fulus, kita pergi kerana nak solat. La yuridu illa salat, nak pergi salat. Falam yakhtu khatwatan. Tengok. Dengar. Ambil wuduk di rumah, berjalan lagi masjid, tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat darjat. Langkah pula dijatuhkan segala kesalahan. Bila dia masuk masjid, hatta yadkhul al-masjid, hingga dia masuk dalam masjid. Bila masuk dalam masjid, dengar ni, muslimin dan muslimat. Kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisu. Kita duduk dalam masjid, tak keluar-keluar, orang itu dapat pahala salat. Mana kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Kemudian kita duduk, zikir, baca Quran, istighfar, baca buku, kitab. Semua itu ditulis pahala salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Malaikat juga berdoa kepada kita, madama fi majlisil ladzi sallafi, selama dia duduk tempat dia solat. Malaikat duduk berdoa. Saat sekarang ni malaikat berdoa kepada tuan-tuan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alih. Malaikat doa kepada kita, ya Allah ampunkanlah dia. Ya Allah berilah taubat kepada dia. Ya Allah berilah, Allah marham, berikanlah rahmat kepada dia. Tiga malaikat. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alih. Nabi kata apa? Ma lam yu'zi fih, selama dia tidak menyakiti orang. Duduk di masjid, pergi awal, mengumpat orang. Lah, tak masuk dalam kira-kira. Sebab itulah bila kita pergi masjid, kita kena pandai cari lokasi. Kita tengok mana tak ada orang, kita duduk celah cokoh. Ataupun duduk di sebelah orang yang suka berzikir, suka baca Quran. Tapi kalau duduk tempat orang buah, mula-mula buah molek lagi. Tapi dia puas sikit kat, dia mula nak kekoh orang. Mula nak gigit orang. Ngopak orang tu, mengopak orang ni, malaikat pun lagi tak tulis. Malam yuhdis fi. Jadi selama dia tidak berhadas. Ha, jadi kita kena jaga. Jadi ini nak keluar daripada rumah, tatahur. Adab yang ketiga, an yakhuja ila salati bi sakinatin wa waqar. Kita berjalan ke masjid dengan tenang. Jangan duk berlari, jangan duk perih motor kuat-kuat. Berjalan biasa aja. Melarakkan nak langgar orang dah pula. Tak. Maknanya, nak tenang, kena pergi awal lah. Kalau pergi, kita dengar dekat ayatnya ketiga. Mana tak perih. Tidak terlepas pula semayat. Hadis yang tadi, yang beruduk di rumah tadi, riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, iza sami'tumul iqamata famsu ila salah, wa alaikum bisakinati wal waqar. Apabila kamu dengar iqamat, kita dengar orang iqamat dah semaya, famsu ila salah, berjalan kamu ke pergi salat dengan dalam keadaan kamu sakinah wal waqar, tenang, jangan duk melompat. Wala tusri'u, jangan duk gopoh, jangan lorak. Fama adraktum fasallu, wama fatakum fa'atimu. Yang mana kamu sempat, salat. Yang kamu tak sempat, sempurnakan. Artinya bila kita sampai ke masjid, kalaulah kita ni masbuk, kita tengok imam duduk mana. Duduk rokok, masuk rokok. Dia sujud, kita sujud. Dia tahayak, kita tahayak. Jangan tunggu. Kalau masuk, tak dapat dah rekaat, rugi. Kita dapat dua rekaat contohnya, dua kali sujud ekstra. Rekaat tak dapat, tapi dapat ekstra sujud. Mana kalau dalam solat zuhur kita ada 8 sujud, kan?
Ni kita boleh 10 sujud. Walaupun tak kira rakaat dua tu, tapi kita dapat pahala sujud, kita dapat pahala apa ni, tasbih. Subhanallah. Jadi wa ma fatakum fa'atimu, mana yang kamu terlepas, rakaat yang kita terlepas, sempurnakanlah, tambahlah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain sama juga tadi, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi salatin. Jadi kalau kita niat nak pergi solat, maka dia boleh pahala solat berterusan. Yang keempat, adab yang keempat. Adab yang keempat, taqdim ar-rijl yumna. Hendaklah kamu masuk ke masjid mendahulukan kaki kanan. Kita langkah kaki kanan masuk pintu masjid. Nak naik tangga masjid tu kaki kanan. Dan kita mula dahulukan kaki kiri, indal khuruj, ketika nak keluar, kaki kiri. Li hadis si Anas, Anas kata apa? Minas sunnah. Di antara sunnahnya, apabila masuk masjid, mula kanan, keluar dengan kaki kiri. Ingatlah, jangan duduk. Ini kita duduk ni kadang-kadang ikut selipar. Selipar kiri duduk tepi pakai selipar. Nah, kita kena ikut langkah kita nak masuk dengan keluar, kanan dan kiri. Yang kelima, an yaqula az-zikr al-warid. Adalah dia baca zikir yang diajar oleh Nabi SAW ketika nak masuk masjid dan ketika keluar. Ingat dah doa ni? Kena ingatlah. Hadis Abi Umaid. Sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Bila seorang itu masuk dalam masjid, hendaklah dia kata, "Allahumma iftah li abwaab rahmatika." Ingat dah? Selalu baca. Alhamdulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Sebab masjid ni dipanggil pasar rahmat. Bila keluar, hendaklah dia baca, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku minta denganmu kelebihan limpah kurniamu. Artinya minta lah Allah beri pada kita rezeki yang baik. Bila kita nak keluar, kita nak cari rezeki. Kita masuk masjid cari rahmat. Orang tak berniaga dalam masjid ni. Kan? Nak elang perniagaan pun tak boleh. Ya, itu doa yang ringkas lah. Doa yang panjang ada dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Sudah ada, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Perisai tu. Yang keenam, an yusalli raka'ataini tahiyyatul masjid. Bila kita mari ke masjid awal, orang belum azan lagi, maka kita masuk masjid, kita kena solat dua rakaat, dia panggil tahiyyatul masjid. Solat apa tu? Tahiyyatul masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Abi Qatadah, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Ha, ingat ni, ini arahan. Apabila seorang kamu masuk masjid, jangan dia duduk. Jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain. Sehingga dia salat dua rakaat, dia panggil tahiyyatul masjid. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau kita masuk, dengar ni. Ada lagi timbul kekeliruan di sini. Bila kita masuk, orang dah azan, kita akan solat sunat qabliyah, kan? Maka tahiyyatul masjid, dia masuk dalam tu dah. Sekali. Yang pentingnya, masuk masjid itu ada solat. Jangan duduk kecuali solat. Tak kira solat apa pun. Kita masuk orang dah azan, dia panggil solat qabliyah. Solat sebelum solat. Kita masuk waktu duha, kita takbir, Allahu Akbar, saja aku sembahyang duha. Itu pun sekali dah, tahiyyatul masjid. Macam-macam lah orang tanya ni, ustaz.
Kalau pergi waktu duha ni kena sembahyang dua kali dah. Satu tahiyat masjid, satu duha. La. Dia gabung sekali dah. Dia bergabung sekali dalam cerita ni. Maka tujuan tahiyat masjidnya nak ada salat. Hari ini para jemaah sekalian, kalau kita lihat secara realiti, orang panggil realitinya, solat tahiyatul masjid ni di antara solat yang sudah ditinggalkan oleh sebahagian masyarakat. Kalau kita masuk pergi, mungkin duduk kuliah, duduk apa, makan duduk. Tamu-tamu orang nak pergi akad nikah tu, majlis kahwin tu. Duduk sibuk dengan junjur pah tu. Pakat tak tanya macam, tak ada tahiyatul masjid dah, terlupa kali. Kadang-kadang tu email mari lambat pak tu email tak ada di masjid. Nah, ini masalah kita hari ini. Jadi sebahagian ulama tulis kitab As-Sunan Al-Mahjurah, di antara solat-solat sunat yang terpinggir. Inilah tahiyatul masjid. Orang tak apa nak cara mana. Yang ketujuh, ada yang ketujuh, bila kita sampai di masjid, kita sudah masuk masjid, kita sudah melakukan solat sunat tahiyatul masjid ataupun solat qabliyah, maka sunat bagi laki-laki berebutlah pergi duduk di saf awal. Dan bagi orang perempuan juga, tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalaulah masjid tu terbuka. Masjid terbuka, ada setengah masjid ni dia orang perempuan duduk belakang. Dia tak ada lansir, tak ada dinding. Maka dia duduk belakang, baik, pada duduk depan, orang perempuan. Tapi kalau masjid dah dinding, tetap dah macam dinding kita ni. Ni kata dari para ulama, tidak menjadi masalah. Yang terbaiknya dia duduk depan. Sama juga dengan orang laki-laki, sebab dia ada dalam kawasan khas dia. Tak nampak apa dah. Jadi katanya, sebagaimana hadis Nabi SAW, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf orang laki-laki, iaitulah yang paling awal, yang paling depan, saf awal. Dan saf yang tak baiknya, saf yang akhir, jauh daripada imam. Nah, ini yang kita nak hari ni pun, pakat duduk jauh belakang. Tak berebut nak mari duduk depan. Nah, ini masalah. Kenapa kita pilih yang tak baik? Sedangkan yang baik ada. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nah, jadi sebaik-baik saf orang perempuan di belakang, yang kurang baiknya duduk depan. Artinya mana sebaik-baik itu yang banyak pahalanya. Maka dalam hadis ini telah dibahaskan oleh para ulama, sekiranya masjid itu terbuka, maka orang perempuan duduk di belakang tu lagi jauh lagi baik. Tapi kalau masjid sudah berdinding sebagaimana yang kita ada ni, maka sama ya, orang perempuan pun sah duduk depan juga. Itu pandangan telah dihuraikan oleh para ulama, wallahu alam. Karena dia kata al-huk yaduru ma illatihi, hukum tu berkisar bersama dengan sebab dia. Sebab apa nak suruh duduk jauh afdal? Sebab tak nampak. Lebih-lebih lagi zaman Nabi dulu, orang tak pakai seluar sangat macam kita ni, pakai kain. Izar dengan rida, mungkin dalam waktu dia sujud nampak dia punya macam-macam lah pergerakan. Jadi sekarang ni sudah tidak ada illah tersebut. Dalam hadis lagi Nabi kita bersabda, lau ya'lamun nas ma fil nida' was safil awal, kalaulah manusia tahu kelebihan azan dan kelebihan duduk di saf awal, kalau tak ada tempat mereka akan mengundi berebut. Nah, kata apa? Tapi sekarang ni kita tahu tapi buat tak tahu. Tak ajar lagi. Saya jadi hakim, jadi pengadil. Orang berebut nak duduk serpeh. Tak pernah lagi. Kena tolak naik depan ada. Nah. Nak jadi pengadil berebut tak ada. Tak jumpa. Ini hadis. Hadis diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga. Kata di Jabir bin Samurah, kharaja alaina Rasulullah SAW. Faqala ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Nabi kata, naklah kamu saf, buat saf salat itu sebagaimana saf para malaikat di situ Tuhan. Qulna ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika, bagaimana malaikat punya saf? Qal yutimmuna as-sufufal awal, mereka akan sempurnakan satu saf satu saf. Saf pertama dulu penuh,
Gi yang kedua. Wa yatarasuna fis safi, dan mereka susun saf tu betul straight. Ini cantik. Ini hari ni ada lain dah ni. Boleh katakan hampir semua masjid hari ni semuanya ada garis saya belaka. Dia punya kapet. Belok belaka juga. Kalau tak ada lain kali, tak tahu jadi rau bau kali masah maya kita ni. Oh, jadi lain pun tak betul. Dia tak mau tengok kaki dia. Dia tengoklah kelenggok lah katan. Cari cicak kalau tengok. Tengok kaki nampak lah belok tu. Allahu Akbar. Yang ke-8, di antara sunat lagi, yusannu lil ma'mum an yakuna qariban min imamihi. Jadi makmum tu dekat dengan imam, jangan duduk jauh-jauh. Mari duduk depan ni. Jadi nak daripada mana? Kita mula daripada belakang imam. Bukan mula daripada wujudin dia, wujudin dia, tak. Imam duduk sini, mula sah dengan yang kedua. Yang pertama belakang imam, lepas tu dia melebar kiri kanan. Sah yang kedua pun belakang imam, lepas tu dia terbuka kiri kanan. Itu cara dia yang betulnya. Kita dah gini duduk main ikut dinding. Dinding alat nu bakal akhir sekali kosong belakang imam. Itu satu kesilapan. Dan belakang imam tu sebaik-baiknya duduk orang-orang yang pandai. Orang yang reti. Sekiranya imam salah, dia boleh tegur. Kalau imam batal wudu, dia boleh ganti. Itu orang belakang imam. Nabi kata apa? Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Jadi, naklah duduk di belakang aku itu orang yang ahlam. Orang yang sudah beromo sikitlah. Bukan kanak-kanak. Wan nuha, orang cerdik. Orang yang cerdik. Bukan orang tua. Orang tua pun kalau tak reti nak ganti imam, tak layak juga duduk belakang imam. Kita dak ni kalau mari budak-budak, aik budak belakang. Sini tempat orang tua. Tempat orang tua ni belakang imam, orang tua yang boleh jadi co-pilot. Kalau tu imam tu batal wudu, dia boleh naik. Duduk main lelah-lelah tak jadi. Itulah dia panggil 8 adab perkara kita berjalan ke masjid untuk menunaikan salatul jamaah. Wallahu a'lam.